Sante kekuatan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan ini, Pak Ma. Namun terlebih dahulu kita berbincang-bincang. Oh iya, boleh Pak. Silakan Bapak, silakan. Nah, saya tidak keberatan Pak. Iya, baik. Terima kasih. Nah, ini kita berbincang-bincang persoalan tentang coaching. Ada beberapa penilaian yang perlu yang kita kembangkan itu. Di dalam penilaian itu, atau kita membuat rubrik penilaian. Siap. Di situ ada mengamati, yang kita menilai. Nah, dari pengamatan dan penilaian itu ada terjadi, ada terdapat alur cerita. Yeah. Nah, di situ di dalam alur cerita itu ada pengembangan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yeah. Dan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu ada terdapat keresponan atau respon daripada coach tadi. Nah, lalu jangan kita lupa bahwa sesuai dengan kita tadi ada kemitraan maupun proses kreatif dan kedua memaksimalkan potensi. Nah, siap. Itu yang saya siap. Nah, boleh saya bertanya, Pak? Oh, silakan, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Nah, kompetensi apakah yang Bapak mau kembangkan? Ya, jadi pada dasarnya kompetensi yang saya kembangkan itu pastinya adalah kompetensi inti apa? Ini sudah saya ceritakan beberapa kompetensi. Ya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua tuh tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, Pak. Iya. Dari ketiga kompetensi tadi, ya Pak Ahmad. Kompetensi spesifik mana yang Pak kembangkan, apakah Pak? Iya, Pak. Satu, dua, atau tiga? Iya. Ketiga. Jadi dari ketiga kompetensi itu mungkin yang lebih spesifik itu saya mengambil ini, ada yang sudah saya catat ini, Pak. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, Pak. Ya. Itu dua kompetensi yang saya ambil untuk kegiatan coaching kali ini, Pak. Baik, Pak. Boleh Anda, boleh saya? Boleh silakan, silakan. Ya, Bapak, silakan. Terima kasih, Pak Mat. Indikator bagaimana yang Bapak ingin kembangkan? Yang saya kembangkan mungkin lebih ke tujuan, ya, biar coach itu bisa mengembangkan permasalahannya itu, biar mencari titik rencana yang dia kembangkan untuk mencari hasil yang sangat baik kepada dia, Pak. Iya. Nah, itu yang tadi Pak Mat sampaikan bahwa proses keinti tujuan dan mendengarkan kreatif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, dan kemudian kedua tadi, ketiga tadi mengambil dua sebagai spesifik, dan yang ketiga ini adalah tujuan yang harus solusi menggunakan langkah. Mungkin itu saja yang berbobot. Oh iya, Pak Adi, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Saya akan ini apa ya, Pak? Izin untuk manggil coach. Iya. Oke, makasih, Pak. Selamat siang, Bu Asri. Iya, siang, Pak. Iya, Bu. Saya kemarin ditelepon sama Bu Asri mau menyampaikan sesuatu. Apa itu permasalahan yang sampai mau katakan sama saya? Ada yang memang bisa saya bantu gitu? Begini, Pak. Sebenarnya saya ingin sedikit curhat. Oh, silakan, Ibu. Silakan, silakan. Begini, Pak. Di sekolah kan kemarin saya diamanahkan nih dengan kepala sekolah untuk menyampaikan materi deklarasi anti perundungan kepada murid-murid. Namun setelah saya memperhatikan, ternyata masih banyak guru-guru di sekolah saya yang belum paham, Pak, mengenai deklarasi ini dan malahan melakukan perundungan dengan murid. Oh gitu. Jadi kalau terkuas di sekarang itu terkait dengan beberapa guru itu masih melakukan perundungan terhadap murid gitu, Pak? Iya, betul sekali. Wah. Jadi, Bu, percakapan singkat ini kira-kira apa yang Ibu sampaikan pada hari ini? Mungkin yang ingin saya sampaikan, Pak, nih, Pak. Guru itu
harusnya jadi teladannya. Benar sekali. Tentunya tidak etis pada saat murid sedang memahami mengenai perundungan ini, tapi malah guru yang melakukan sebaliknya, itu kan tidak baik ya. Iya, jadi yang memang keinginan dari UASnya sendiri, guru tersebut memang harus tidak boleh melakukan perundungan ya. Jadi biar apa yang UAS inginkan itu bisa terlaksana gitu. Iya Pak, berusaha itu yang mengharapkan. Baik Ibu, kalau boleh tahu perundungan dalam bentuk apa sih yang dilakukan guru tersebut Bu terhadap murid? Kalau perundungannya itu ada beberapa Pak. Jadi misalnya saja nih, ada murid yang terlambat ke sekolah. Ya, nah terus beberapa guru itu menghukum mereka dengan lari keliling lapangan. Terus masih ada beberapa guru yang membawa rotan Pak, memukul murid kalau misalnya tidak mengerjakan tugas, memukul dengan rotan seperti itu. Jadi pada dasarnya berarti guru tersebut melakukan perundungan dengan cara fisik gitu ya? Iya betul. Ui, Pak, itu memang benar-benar kelewatan itu ya Bu ya. Betul Pak. Jadi begini Bu, yang Ibu bilang perundungan itu dilakukan terhadap murid dari guru-guru tersebut. Ini ada yang mau saya tanyakan ini Bu, kira-kira kekerasan fisik seperti apa sih yang memang guru tersebut lakukan terhadap murid? Yang seperti tadi Pak. Oh yang Ibu sudah sampaikan tadi ya. Yang sama sekolah itu, tidak mengerjakan tugas itu seperti itu Pak. Harusnya seperti itu yang Ibu punya keinginan tersebut itu, yakni tidak boleh ada perlindungan ya tersebut ya Ibu ya. Kemudian ini ada yang mau saya tanyakan lagi Bu. Ini sudah saya catat, semalam mungkin pada saat Ibu habis telepon itu saya sudah berpikir, oh ini pasti ada beberapa masalah gitu. Jadi dari yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira menurut Ibu hukuman apa yang pantas sih yang diberikan kepada murid pada saat dia melakukan kesalahan gitu, tanpa harus ada kekerasan fisik dari guru tersebut? Sebenarnya banyak cara Pak, kita kan bisa melakukan pendekatan dengan murid ya, dari hati ke hati. Menanyakan langsung, tidak seperti menghukum seperti itu. Jadi bisa berbicara dan berhati dengan murid, tanyakan alasannya kenapa terlambat, tanyakan alasannya kenapa tidak mengerjakan tugas, daripada menghukum kan lebih baik seperti itu. Ya jadi yang menurut Ibu itu harus secara lembut ya, mengambil mereka, dekati mereka secara lembut. Jadi berarti secara proses segitiga restitusi itu harus kita terapkan juga ya Bu ya. Oke, ini lagi yang mau saya tanyakan lagi Bu ya. Kira-kira Ibu Asri lakukan agar apa yang Ibu Asri lakukan ya agar guru-guru tersebut bisa melakukan tidak melakukan kekerasan fisik lagi? Kalau yang menurut saya Pak ya, mungkin yang bisa saya lakukan, mungkin deklarasi anti perundungan ini bisa diberikan kembali kepada guru. Benar sekali. Kemarin kan murid sudah dapat nih Pak. Nah mungkin saja di sini guru juga harus mendapatkan itu supaya dia paham, oh ternyata yang saya lakukan ini termasuk dalam jenis perundungan. Atau mungkin saya bisa berbicara langsung dengan guru yang bersangkutan yang melakukan perundungan itu, berbicara bahwa apa yang dia lakukan itu salah, namun tentunya dengan bicara dengan cara yang sopan seperti itu. Ya berarti Ibu Asri bisa membawakan materi tidak pada saat kegiatan kalau memang ada sebuah seminar kecil di sekolah untuk materi perundungan itu Ibu bisa laksanakan. Terus kira-kira waktunya dan kapan bisa dilaksanakan itu Ibu kira-kira? Kalau saya sih siap Pak, dan saya siap melaksanakan materi itu, apalagi kan saya sudah bawakan kepada murid. Oh iya benar sekali. Jadi untuk guru saya siap, tapi untuk waktunya mungkin akan saya bicarakan lagi dengan kepala sekolah sebagai pemegang wewenang ya Pak, mungkin waktunya kapan seperti itu. Ya jadi kalau kira-kira kepala sekolah hari ini nih, mulai dari hari ini kira-kira biar secepatnya terjadi, yang Ibu bisa prediksikan waktunya kapan kira-kira itu? Lebih cepat lebih baik kayak itu Pak, kalau bisa minggu depan dilaksanakan kenapa tidak? Baik, semoga kepala sekolah bisa memberikan penjelasan waktunya ya Ibu ya. Karena memang semua itu keputusan di kepala sekolah ya, juga betul, gitu ya Ibu As ya. Iya Pak, betul sekali. Baik Ibu As, setelah mendapatkan waktu pelaksanaan dari kepala sekolah, saya berharap Ibu bisa berkomunikasi baik dengan guru-guru. Dalam hal ini Ibu bisa melakukan seminar kecil atau pelatihan-pelatihan kecil sesama rekan sejawat di sekolah, karena memang perlindungan tersebut sangat tidak baik Ibu terhadap hal-hal yang mereka lakukan, kekerasan fisik yang mereka lakukan terhadap murid tersebut. Baik Ibu, ada yang lain yang memang harus kita bahas atau memang itu saja Ibu? Untuk sekarang Pak, yang penting untuk dibahas. Oh, itu perundungan itu aja ya. Memang karena memang tidak sangat tersentuh ya Ibu melihat kali itu, karena saya pernah dengar Ibu pernah ikut kegiatan
pelatihan di luar kota ya tentang perundungan itu. Jadi apa yang Ibu sampaikan benar, saya juga bisa merasakan bahwa Ibu melihat kekerasan fisik jelas tersirat di hati sebagai Ibu yang mengalami. Oke, Bu, Ibu terima kasih atas hal ini. Saya juga ucapkan terima kasih Ibu bisa berkenan untuk datang berbagi dengan saya. Terima kasih ya Bu ya. Sukses selalu Ibu, semoga halnya bisa tercapai dengan baik. Terima kasih. Mari Bu. Wah, akhirnya Pak Mat sudah bagus melaksanakan pendidikan. Alhamdulillah Pak, sudah berjalan dengan lancar tadi proses coachingnya Pak. Iya, sangat luar biasa. Terima kasih Bapak. Ya, itu Pak tadi saya menilai, saya mengamati Ibu Pak Mat sama Ibu Asri sangat terima kasih. Terima kasih. Nah, ini ada yang perlu saya tanyakan nih Pak. Siapa? Siap ya. Kira-kira dari coach yang barusan Bapak lakukan, apakah indikator yang disampaikan saat pra-observasi sudah tercapai? Ya, menurut saya sudah sangat tercapai dan bagus sekali. Saya tadi melihat bahwa Ibu Asri sudah mengungkapkan solusi untuk pembicaraan masalahnya dan beliau sudah mengurutkan langkah-langkah dari proses coaching tersebut. Nah, dari pengurutan langkah-langkah daripada coaching tersebut, nah itu kan sudah ada pada tahap kita. Siap. Iya Pak. Nah, ini yang saya ingin tanyakan. Nah, apa yang Bapak dapatkan dari observasi hari ini Pak? Banyak ya Pak ya, saya dapatkan dari proses observasi hari ini, coaching hari ini tuh banyak yang saya dapatkan. Di sini saya ada beberapa catatan. Jadi dari hal itu saya bisa mengetahui kemampuan saya untuk melaksanakan coaching dalam alur tertentu. Kemudian saya bisa membantu rekan-rekan saya untuk mencari solusi terbaik dalam pembicaraan masalahnya gitu Pak. Lalu setelah saya melihat sudah ada penjelasan pada kalau kita tadi, lalu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan ke depannya Pak? Awalnya sih dari ketiga kompetensi itu Pak, saya ingin kembangkan dua aja ya Pak ya, yakni mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi setelah proses coaching berjalan terjadi perubahan. Jadi dari ketiga kompetensi saya melaksanakan ketiganya. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi ketiga kompetensi itu saya jalankan yang pada awalnya cuma dua, tetapi pada saat proses coaching berjalan, observasi berjalan, ketiganya dilaksanakan kompetisi itu Pak. Ya, baik sekali, sangat luar biasa apa yang telah Pak Ahmad sudah menyampaikan pada hari ini. Jadi Bapak Ahmad ingin terus mengedepankan kompetensi yang diamati agar lebih baik lagi. Iya Pak ya. Iya Pak, pastinya saya akan tetap mengembangkan itu Pak. Ya, semoga sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sukses juga buat Bapak ya. Terima kasih.